الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداء صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرين معاشر المسلمين سيدان جمعة رحمكم الله tema khutbah pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini adalah akhlak Al-Quran. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Suatu ketika para sahabat bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, sesungguhnya begitu mulianya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu indahnya akhlak Rasulullah, begitu menyejukkannya tutur kata baginda Rasulullah sehingga sedikit pun tidak menyakiti hati siapapun, baik kawan maupun lawan. Sesungguhnya akhlak model apa sih Rasulullah itu, wahai Aisyah?" Lalu Aisyah menjawab, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kata baginda, kata Siti Aisyah, akhlak Rasul adalah Al-Qur'anul Karim. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Beberapa minggu ini semua umat Islam sedang terpusat kepada satu isu yang besar, penodaan terhadap Al-Quran. Mari kita lihat bagaimana Al-Quranul Karim 14 abad yang lalu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Malaikat Jibril dan disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. 14 abad yang lalu Al-Quran sudah menantang, dan ini berlaku hingga hari ini. Kata Allah, "Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim وَدَعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Ayat ini menegaskan bahwa kalau engkau tidak percaya terhadap Al-Quranul Karim,
Fa'tu bi suratim mim mithli. Silahkan engkau datangkan yang serupa. Tidak usah satu Al-Quran. Fa'tu bi suratim mim mithli. Satu surah saja yang sama dengan Al-Quran. Tapi hingga hari ini tantangan Allah, 14 abad yang lalu Al-Quranul Karim turun, hingga hari ini belum ada yang mampu membuat mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran, bahkan hanya satu surah saja. Di ayat yang lain Allah berfirman, قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ Kata Allah, andai berkumpul jin dan manusia, kulla inistama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an, untuk yang membuat serupa dengan Al-Qur'an, meskipun jin dan manusia berkumpul, la ya'tuna bimithli, tidak akan mampu membuat serupa dengan Al-Qur'an. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumu'ah rahimakumullah, inilah kemukjizatan Al-Quranul Karim. Hadirin sidang Jumu'ah rahimakumullah, ketika masa Khalifah Al-Mu'tasim Billah, terjadi penistaan Al-Quran yang besar. Al-Quran ketika itu dianggap sebagai hadis. Al-Quran itu makhluk. Kalau makhluk boleh dibaca, boleh ditelaah, boleh diteliti, boleh juga dikoreksi. Ketika Al-Mu'tasim Billah, Khalifah Al-Mu'tasim Billah sedang berkuasa, paham Mu'tazilah ketika itu yang mayoritas, bahkan menjadi paham negara, sehingga siapa yang tidak ikut terhadap paham Mu'tazilah, yang ketika itu pemerintahannya dipimpin oleh Al-Mu'tasim Billah, dia akan dihukum, dia akan disiksa, bahkan tidak segan-segan untuk dibunuh. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, termasuk satu di antaranya ulama besar yang ketika itu hidup adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal adalah ulama hadis. Beliau juga pemangku Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak mau mengakui bahwa Al-Quran itu hadis, Al-Quran itu makhluk. Karena keteguhan inilah hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, Khalifah Al-Mu'tasim Billah, ketika paham Mu'tazilah berkuasa ketika itu, Imam Ahmad bin Hanbal yang kita kenal sebagai Imam Hadis, beliau rela mempertahankan keyakinannya untuk disiksa, dipenjarakan, bahkan disiksa sampai Imam Syafi'i mendengar. Imam Syafi'i ketika mendengar Imam Ahmad bin Hanbal disiksa oleh Khalifah Al-Mu'tasim Billah, beliau menangis, beliau bersedih, Imam Syafi'i. Bahkan dikatakan dalam riwayat, karena kesedihan Imam Syafi'i ini sehingga membasahi jubahnya, membasahi surbannya, sehingga surbannya inilah yang diberikan kepada Imam Ahmad bin Hanbal sebagai bukti kecintaan Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan karena saking derasnya air mata Imam Syafi'i, dijelaskan dalam salah satu riwayat, sampai bisa diperas
karena saking banyaknya cucuran air mata dari Imam Syafi'i. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, gejolak ketika itu pun memanas sehingga umat gelisah ketika itu. Sebagian pendukung, antara pendukung dan tidak pendukung, saling bentrok. Bahkan karena kasihan terhadap Imam Ahmad bin Hanbal, sebagian umat juga turut simpati, bahkan mengadakan demonstrasi besar-besaran. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, demonstrasi ini kemudian mengajak Imam Ahmad dan para pengikutnya untuk menjatuhkan Khalifah Al-Mu'tasim Billah, menggulingkan Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Tetapi bagaimana Imam Ahmad menanggapi gejolak yang begitu besar, demonstrasi ajakan yang cukup besar? Imam Ahmad berpesan, bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, atas nasihat Imam Ahmad bin Hanbal ini, kemudian demonstrasi besar-besaran tidak terjadi, dan bahkan memaafkan Al-Mu'tasim Billah, sampai kemudian Al-Mu'tasim Billah turun dengan sendirinya. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, janganlah kemarahan itu melampaui dari akhlak Al-Quran itu sendiri. Meskipun pekikan takbir yang kita kumandangkan, kalau pekikan takbir itu karena hawa nafsumu, maka hentikan pekikan takbirmu itu. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, suatu ketika dalam peperangan Imam Ali karramallahu wajhah, ketika dalam peperangan Imam Ali, ketika hunusan pedangnya ingin mengayunkan pedangnya ke leher musuh, ketika itu juga Imam Ali dihina, Imam Ali diludahi. Tetapi apa yang terjadi hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, justru Imam Ali karramallahu wajhah menghentikan ayunan pedangnya. Kenapa demikian? Karena kata Imam Ali, khawatir aku menebas leher dari musuhku ini, dikhawatirkan karena hawa nafsuku. Imam Ali karramallahu wajhah justru memaafkan musuh yang siap dipenggal lehernya ini. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, di peristiwa yang lain, Salahuddin Al-Ayyubi ketika sudah terjadi deal untuk melakukan peperangan, ketika dalam waktunya untuk melakukan perang, musuhnya justru sedang sakit, pentolannya sedang sakit. Apa yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi? Salahuddin Al-Ayyubi justru datang kepada musuhnya dan memberikan obat sampai dia sembuh, barulah kemudian melakukan duel peperangan itu. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, inilah akhlak Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, pada sisi lain, silakan kembali kita baca dalam sejarah. Tidak ada sejarahnya bahwa peperangan dalam Islam, Islam itu memulai duluan. Ketika dalam peperangan pun tidak ada orang yang merasa tersakiti. Ketika peperangan juga tidak menginjak tanaman-tanaman, apatah lagi menyingkirkan orang-orang yang sudah tidak berdaya. Inilah sekali lagi akhlak Al-Quranul Karim. Tetapi pada sisi lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun dikenal dengan ruhama bainahum, sangat kasih dan sayang
Tetapi dalam sisi yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga asyiddau 'alal kuffar. Rasulullah bisa lemah lembut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bisa keras terhadap kaum kafir Quraisy ketika itu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, semoga akhlak Al-Qur'an sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan tentu para tabi'in dan tabi'at tabi'in memberikan pelajaran kepada kita betapa pentingnya menjunjung tinggi Al-Qur'an, dan yang lebih penting dari itu adalah bagaimana meneladani dari akhlak Al-Qur'an itu sendiri. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu mulia budi pekertinya, itulah disebut oleh Aisyah, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Rasulullah adalah akhlak Al-Qur'anul Karim. Semoga bermanfaat buat kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد المصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. Duhai Allah, hari ini 4 November 2016, saudara-saudara kami ribuan orang, ratusan ribu orang berkumpul di Istana Negara. Duhai Allah, berikan keberkahan kepada harakah dakwah kami ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikanlah Al-Quran sebagai penerang kami ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, bagi penghina Al-Quranul Karim, berikan hidayah kepadanya ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Afu, ya Rahman, ya Ghafur, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, yang selama ini bisa jadi Al-Quran masih kami jadikan sebagai pajangan ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ampuni kami jikalau kami hanya membaca Al-Quranul Karim saja ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, bimbing kami setelah kami membaca Al-Quran untuk memahami ya Allah, untuk memahami ya Allah, dan selalu mengamalkan isi dari kandungan Al-Quranul Karim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. 'Ibadallah,
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة